hari bulan 7 tahun 2012, bermulanya perjalanan kami mewakili Kolej Islam Sultan Alam Shah untuk bertolak ke Bandaraya Bangkok, Thailand bagi menjalankan program perkongsian pintar dengan sekolah di sana. Beberapa pelajar kisah yang dipilih berdasarkan minat mereka menjadi wakil bagi program ini, dan mereka diiringi oleh beberapa guru kisah termasuklah ketuan pengetua sendiri. Sebelum menaiki kapal terbang, kami sempat bersarapan pagi roti tuna serta burger ayam masakan Makcik Kenti. Tepat jam 12:01 tengah hari, kami berlepas meninggalkan lapangan terbang KLIA ke Bangkok dengan menaiki kapal terbang Boeing 737. Pemandangan yang begitu indah melihat alam semula jadi ciptaan ilahi setinggi 3,200 meter dari aras laut menghilangkan penat lelah kami sejak pagi tadi. Perjalanan menaiki pesawat Boeing bersama rakan-rakan dan guru di samping melihat awan biru merupakan satu pengalaman yang berharga yang tak dapat dilupakan. Tibanya di lapangan terbang Suvarnabhumi, kami dikumpulkan dan diiringi oleh tourist guide dari Utas Travel, Cik Nurul Jehan. Cik Nurul telah membawa kami berjumpa dengan pemandu pelancong dari Bangkok, Thailand, Pak Jim. Terusnya, kami menaiki bas ke hotel penginapan di Ramkham He berdekatan dengan New City, Ramkham He of Bangkok, Thailand. Kami menginap di sebuah hotel 4 bintang, The Dynasty Hotel. Okay, we're waiting for our time, okay, then we go and enjoy our first dinner in Bangkok, Thailand. Looks like, okay, most of the students are here, right? Maybe, okay, we are waiting for the tour guide, okay, to usher and prompt us. Okay, alright, okay. So can't wait, okay, to eat tom yum, som tam. Jimmy Palikat, anak kampung. Pada malam tersebut, kami telah dibawa ke restoran Muslim yang digelar Restoran Al-Hilal di Bandar Bangkok. Kami dihidangkan dengan pelbagai jenis aneka hidangan yang lazat bertemakan budaya Thailand. Kami mengambil kesempatan dengan menemu ramah pemilik restoran itu, seorang gadis manis yang baru sahaja berkahwin dan meneruskan perusahaan abangnya, Puan Dayana Desawal. How many people come here? Yeah, every day. Regular customer. Lelaki macam saya, engkau memang cantik. Nanti kau menyesal, tiada guna. Sesudah menjamu selera, kami bertolak pulang. Nak cakap apa sekarang? Just now, he talk to us in Thailand. Tak faham. So we couldn't understand. Tak faham. Tapi tak apa, kita bawa faham, kita cakap sawadi kap. Kau apa? Kok kun kap. That's all, you know. Okay? Masa kita ada belajar lah sikit, macam sawadi tong chow, sawadi apa? Mak-mak. Sawadi mak-mak. Okay, yeah, that's all. Bye. Pagi kami bermula dengan sarapan yang bertenaga. Selepas itu, kami mulakan ekspedisi kami ke sekolah pertama Naumintra Chinitit Bedindecha School of Bangkok, Thailand, yang mengambil masa selama 30 minit. Suasana serta panorama Bandaraya Bangkok yang aman sentosa nian indah mewujudkan keteteraman dalam kalbu kami. Setelah sampai di destinasi tujuan, dengan lafaz Bismillah, kami melangkah masuk ke sekolah tersebut. Kami disambut dengan sapaan serta ucapan Sawadi Khap yang mesra dari para pelajar di sekolah tersebut. Kami seterusnya dibawa ke bilik mesyuarat bagi meneruskan agenda kami. Ambil ni.
Hindu. Okay, lepas ni akan ada ucapan khas daripada Pulau Tua, something like that. Dan kita akan lepas ni the sign, maybe lah sign kan. See the game, okay? Okay, kita tengok siapa yang ada. Okay, setelah habis acara beramah mesra, acara rasmi dimulakan dengan ucapan dari wakil setiap sekolah. Tuan Pengetua Cemerlang, Tuan Haji Abdullah bin Yusof telah menurunkan tanda tangannya dan persetujuannya dalam mewujudkan sebuah jalinan pendidikan serta kebudayaan sehala antara kedua-dua buah sekolah ini. Delegasi dari Kitas kemudiannya dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan kami semua dibawa untuk mengadakan tour di sekitar sekolah mereka. Sifat peramah yang dimiliki oleh warga sekolah ini membuatkan kami berasa selesa ketika sepanjang program kami ini. Berbagai karena pelajar mahupun guru telah kami temui dan sempat bergambar dengan kesilangan antara mereka. Kami seterusnya dibawa ke Dewan Utama mereka untuk meneruskan jadual kami. Berbagai jenis persembahan kebudayaan telah diatur bagi dipersembahkan kepada delegasi Kitas. Antaranya ialah tarian laga ayam, nyanyian choir, persembahan orkestra, persembahan rakyat dan perarakan brass band, dan kemudiannya pelbagai tarian nusantara yang menjadi tatapan panca indera kami. Tamatnya persembahan mereka, bermulalah acara persembahan dari delegasi Kitas. Pelajar-pelajar Kitas telah mempersembahkan beberapa persembahan seperti presentation R&B, public speaking, choral speaking, tarian endang, seni silat gayung patani dan lain-lain. Setelah tamat persembahan dari pelajar Kitas, acara pada hari itu telah menuju titik noktah. Sebelum pulang, kami sempat berkongsi email, Facebook dan kami juga sempat bergambar bersama-sama. Semoga kenangan yang indah di sekolah ini sentiasa terpahat di hati kami, delegasi dari Kitas. Setiba di sana saya urus tiket. Setelahnya kita ke sektor untuk binatang dulu, untuk safari dulu, baru kita ke harim. Setelah bersarapan pagi, kami meneruskan agenda kami ke sekolah seterusnya.
Perjalanan kami ke Sukhum Navapan Upatam School mengambil masa 1 jam dari hotel kami. Setelah tiba di sekolah itu, kami dirai dengan sambutannya meriah dan syarat dengan adat tradisi Thai. Kami diiringi masuk ke dewan utama mereka dan majlis rasmi pun bermula. Kami disajikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan seperti persembahan seni mempertahankan diri iaitu Muay Thai. Tarian Nusantara Silam dan lain-lain. Kemudian Tuan Pengetua Tuan Haji Abdullah bin Yusof menandatangani perjanjian kerjasama pendidikan antara KISAS dengan Sukhum Navapan Upatam School. Ini menjadikan titik permulaan kepada hubungan sehala antara kedua-dua buah sekolah ini. Setelah tamat acara itu, kami semua diberi peluang bagi mencuba pelbagai aktiviti yang disediakan di booth-booth yang terletak di dalam dewan itu. Antaranya adalah booth kraf tangan, di mana kami diberi peluang bagi menganyam daun pelepah pokok kelapa menjadi sebentuk ikan. Di booth yang lain, kami mencuba dengan mengukir sebatang pokok pisang menjadi sejenis kraf tangan yang dinamakan Loi Katong. Di booth permainan, kami mencuba pelbagai jenis permainan seperti catur tradisional, dam aji, congkak, folded paper plane serta math easy. Malahan, Tuan Pengetua sendiri telah turun padang bermain catur tradisional dan telah mengalahkan pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Kalun tahniah diberikan kepada Tuan Pengetua yang sekaligus membuktikan bahawa orang Malaysia memang jago lagi handal dalam permainan tradisional. Kemudian, tiba pula giliran bagi delegasi dari KISAS untuk mempersembahkan aktiviti kurikulum mereka yang mengagumkan warga di sana. Antara persembahannya, choral speaking, tarian endang dan seni mempertahankan diri iaitu seni silat gayung patani. Setelah habis acara penutupan, dengan berat hati, kami mula mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada warga Sukhum Navapan Upatam School. Lambaian mesra berbau sedih serta senyuman manis terukir di wajah kami, delegasi dari KISAS. Setelah bersarapan pagi, kami semua bertolak awal menuju ke destinasi utama kami iaitu Safari World yang terletak 1 jam setengah perjalanan menaiki bas. Tepat jam 8.30 pagi, kami bertolak dan kami tiba jam 10 pagi. Setelah sampai, Pak Aziz menguruskan tiket kemasukan kami di situ. Mula-mula, kami dibawa ke Safari World. Di Safari World, haiwan-haiwan liar dibiarkan bebas berjalan.
Pelbagai haiwan liar dapat kami temui di sana, antaranya gazelle, wallaby, white rhino, albino buffalo dan pelbagai-pelbagai lagi spesies yang terdapat di sana. Bukan sahaja itu, haiwan buas juga dapat kami temui seperti singa, harimau, beruang Asia dan buaya. Setelah keluar dari Safari World, kami kemudiannya dibawa masuk ke Marine Park. Di sana, pelbagai jenis haiwan membuat pertunjukan yang menarik dan mencuit hati orang-orang yang menonton. Antara haiwan yang membuat pertunjukan ialah orang hutan, dolphin, anjing laut. Malahan, turut ada persembahan kereta cowboy dan persembahan kereta aksi James Bond. Bukan itu sahaja, haiwan-haiwan yang unik juga menjadi pameran kepada pelancong domestik mahupun antarabangsa seperti beruang pola. Setelah kami semua penat berjalan-jalan di Safari World, kami kemudiannya pulang ke hotel dengan hati yang riang. Pada hari terakhir kami berada di tanah yang tidak lagi asing bagi kami, Bangkok, perasaan sedih telah menyelubungi kami semua. Namun, apabila mengenangkan memorabilia bersama rakan dan taulan baharu, perasaan tadi telah bertukar menjadi ceria dan gembira. Perasaan aku senang lihat adik-adik generasi yang baru. Jadi supaya semoga maju terus hidup Malaysia. Tepat jam 5 petang, pesawat kami telah berlepas dari lapangan terbang Suwarna Bumi dan pada jam 8 malam, alhamdulillah, kami selamat tiba di tanah air. Terima kasih kepada Malaysia Airlines kerana membantu kita orang yang berpuasa ni untuk menentukan masa untuk berpuasa, memberi makanan dan sebagainya lah. Sebab Malaysia Airlines memang membantu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Malaysia. Salam satu bumi Malaysia. Salam satu akhapan. Salam satu dunia. Salam satu Malaysian airport. Salam satu Malaysia airline. No, I forgot to tell you something that okay, we had a very great experience here flying with Malaysia Airlines. Malaysia Airlines always be the best, okay, going beyond expectations. Thank you. Sambuki. And this is called Mr. Abdullah the Kitchen. So we are now I Taro, chinating, putting their car in high school. Hi. Yeah. And then now we are heading to college club. Susan Alamsha. Back home. Back to the principal. Back to the warden. So that is all for us. Last word is I love Malaysia. I love Thailand. Yeah. I hope these two countries will Malaysia. Always for me. Be together. Kawan. ขอบคุณครับขอบคุณมากมากคนอะไรนะนายตัวตัวนั่นเลยสาธุเจ้ยสาธุเจ้ยโลมาเอ๊ะ